airnya jernih sekali, sahabat. Kita naik tangga, tangga. Masya Allah, indah sekali, sahabat. Di sana, sahabat, tuh di bawah ada seperti rumah atau saung ya, sahabat. Mungkin itu saung yang punya sawah di sini, sahabat ya. Tapi kelihatannya seperti kayak tempat tinggal gitu ya. Coba kita mendekat ke sana, sahabat. Tuh, sahabat. Di bawah ada lagi ya pemukiman warga. Di bawahnya ada rumah tuh. Masya Allah, indah sekali sahabat pesawatnya di sini, sahabat. Sangat terpesona saya melihatnya, sahabat. Kemana? Oh, iya, nuju ngevlog suasana kampung. Apa di mana? Sawah paling mana? Oh, pakai tebi suji. Oh. Lebakun pasir. Neta, abdi ge nuturkeun api teh ngalapicung ya. Api nya. Api nau. Nawawi. Nya. Oh. Suka paling dia pengendannya. Oh, nya. Mohon. Oh, nya. Ari iya saung saung sawah wintan ya. Oh, rawasan ya tanya. Sahabat, si ibu mau ke sawah katanya. Saya sangat betah sekali sahabat berada di sini sahabat. Alam yang hijau sangat mempesona sahabat. Ya sahabat petualangan alam kampungku, kita lanjutkan kembali mengeksplor pesawahan yang ada di sini sahabat ya. Cuman harus berhati-hati sahabat jalannya, soalnya licin di sini. Sahabat. Di sini ada apa? Saung sawah ya, sahabat. Aduh. Masya Allah, sahabat. Alam di sini sangat indah, sejuk. Tuh, ada ini ya, di sini. Ada pohon kelapa. Waduh, sahabat. Oh, betul, sahabat. Ternyata ini saung sawah yang punya warga sini, sahabat ya. Cuman kebetulan gak ada ininya yang punya sawahnya. Wah, luar biasa. Kayaknya betah. Karena di sini tuh airnya sahabat tuh. Bawah. Betah kayaknya sahabat. Kita lanjut ke sana sahabat. Luar biasa pesawahan di sini sahabat. Wow, tuh sangat indah sekali sahabat. Di sana sahabat tuh di jauh sana terlihat apa rumah-rumah warga di area sawah sahabat ya.
ada yang lagi ini di sawah seperti nah di depan saya ketemu lagi ada saung sahabat ya. Ini sepertinya kandang domba sahabat ya. Betul sekali sahabat. Jadi ada suaranya ada sahabat. Betul sekali ini kandang domba sahabat. Jadi si apa kandang domba di sini tuh disimpan di area sawah sahabat. Ada sekali sahabat di sini. Sawahan. Ada si bapaknya yang lagi di sawah. Tuh di sana, sahabat. Ada satu rumah terlihat, sahabat ya. Kita coba zoom. Masya Allah. Ya sahabat betul tuh. Nah, ada satu rumah ya di area sawah ini. Oh. Oke sahabat kita lanjutkan lagi ya. Kita harus hati-hati sahabat melewati galangan-galangan yang super licin sahabat ya. Luar biasa sahabat, sahabat di sini sangat terasa sejuk. Coba kita terus ya ke sana. Nah, sahabat, kita kalau melirik ke sana, sahabat ya, sebelah kanan tuh, terlihat ada pemukiman warganya, sahabat ya. Tuh. Di sana ada petani yang lagi mupuk, sahabat. Luar biasa di sini, sahabat, indah sekali. Banyak pohon kelapanya di sini sahabat. Sawah, pohon kelapa, terus rumah-rumah warga itu terselip di area sawah-sawah sahabat ya. Sangat menambah kesejukan, keasrian alam di sekitar sini sahabat. Luar biasa sekali sahabat.